di rumah dulu, waktu TKP pertama kita nangkep dia. BNN Pusat akhirnya merilis penangkapan Saleh yang sudah 2 tahun buron. BNN dan pihak terkait juga menyempatkan melihat bedeng yang dijadikan sebagai tempat pesta. Wartawan Kalteng Pos menyempatkan menyusuri lokasi 2 kamar yang terpisah oleh titian itu. Saleh sengaja membangun lokasi untuk berfoya-foya dan menyediakan tempat bagi para pengguna untuk menikmati barang haram tersebut. Saya ragu, cuma satu paper clip aja rupanya. Iya, karena itu apa kita temukan di sana. Ini tempat apanya ini, Dad? Ini pacar pertamanya, Bro. Apa? Pacar pertama. Wih, mantap. Jadi setiap kamar ada AC-nya, Bro. Itu AC-nya sebelah kiri. Boleh masak, Pak? Boleh. Wih, mantap. Pemanas. Seringkuhannya. Oh, nih. Ya, ini elit nih. Walaupun dari luar kayak gudang tapi dalamnya elit. Ada jacuzzi di dalamnya. Ada bathtub katanya. Ada bathtub yang juga. Jacuzzi ya. Kan di sini di rumah ini juga ada 2 bilik kamar gitu. Siap-siap. Termasuk Pak ya kepercayaan dia lah. Tidak hanya itu, Saleh bahkan mengumpulkan wanita-wanita muda dan kerap melakukan pesta. G, A, dan M merupakan 3 di antara sekian banyak wanita Saleh. Ketiga wanita tersebut diketahui tinggal bersama Saleh. Mereka disediakan kamar mewah. Ini tempat siapa namanya? Tempatnya Sierra atau Gita. Era atau Gita? Iya. Ya. Sierra nama aslinya. Hah? Alias Gita. Gita itu dia apanya LC, Saleh? LC. Dia pacarnya. Selingkuhan juga. Satu selingkuhan dibuatin rumah sama juga. Kalau yang di sana punya siapa namanya? Ajeng. Ajeng.